Anda masih bersama saya di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang penjual nasi goreng yang kerap mangkal di kawasan Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, nyaris menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Dalam peristiwa tersebut, telepon genggam berhasil dirampas pelaku dan tangan korban tergores senjata tajam. Aksi pelaku kejahatan berupa merampas harta benda seorang penjual nasi goreng yang sedang berjualan di kawasan Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, terjadi pada Selasa dini hari. Aksi kejahatan pelaku nyaris membacok korban pun sempat terekam kamera CCTV. Korban Ardi yang merupakan penjual nasi goreng membenarkan peristiwa pembacokan oleh orang tak dikenal. Dirinya pun mengungkapkan pelaku yang berjumlah dua orang tersebut disangka korban akan membeli nasi goreng. Namun seorang pelaku malah meminta paksa korban menyerahkan telepon genggam sekaligus menyabetkan senjata tajam. Beruntung korban bisa menghindar dari sabetan senjata tajam, namun tangan kiri korban sempat tergores. Kejadiannya orang saya lagi jualan, saya duduk, nunggu orang beli, pas ada orang itu masuk, saya kira kan mau beli gitu. Saya kira mau, saya udah tawarin, mau kenapa, dia nanyain HP. Coba pinjam HP nah, mau lihat HP nah gitu. Saya baru buka dari kantong, langsung direbut, tarik-tarikan kan langsung ngeluarin curug dari belakang, Dari peristiwa tersebut, korban mengaku sempat trauma dan berhenti berjualan. Korban pun telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cipatat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.